Halo, kembali sama Mance Uf Uf. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam Mansi. Malam ini kita mau dongeng lagi ya. Iya, tapi dongengnya itu uf uf. Tapi seperti biasa. Tapi kita ada lesson-nya loh. Mami baca bukunya dari dongeng klasik sepanjang masa. Dongeng klasik sepanjang masa. Oleh Endarwe. Oleh Endarwe. Buku ini bisa teman-teman dapatkan di Playbook. Playbook. Malam ini kita mau dongeng boneka kue jahe. Kue jahe. Kalau kemarin kita cerita tentang apa Mansi? Boneka. Teddy. Teddy, ikal emas dan tiga beruang. Dan sama apa? Tudung merah juga. Kita mulai ya dongengnya ya. Sepasang petani tua tinggal di sebuah rumah kecil. Mereka suka sekali makan boneka kue jahe. Suatu hari, Bu Tani membuat boneka kue jahe. Dia membuat adonan, mencetak, dan memanggang boneka kue jahe dalam oven. Bu Tani membuka pintu oven. Baunya sedap. Oke, aku mau juga. Gimana? Baunya sedap. Aku bisa suka. Boneka kue jaheku pasti sudah matang. Pasti boneka jaheku sudah matang. Tiba-tiba boneka kue jahe melompat keluar. Hap! Dia berlari menuju pintu dapur yang terbuka. Sambil berlari, dia bernyanyi. Aku boneka kue jahe. Coba lari, kejarlah aku. Kau tak akan bisa menangkapku. Enggak usah. Jahe yang menang lari olahraga. Bu Tani berlari mengejar boneka kue jahe. Berhenti. Boneka kue jahe berlari melewati Pak Tani. Dia ketawa dia. Pak Tani sedang bekerja di kebun. Aku boneka kue jahe. Lari, kejarlah aku. Aku lari dari Bu Tani. Kau juga tak akan bisa menangkapku. Pak Tani berlari mengejar kue jahe. Ya, aku ngira aku. Tapi ia tidak berhasil menangkapnya. Ya, aku berhenti. Ya, aku lihat ya. Karena aku yang ini yang lihat. Kami yang itu yang ini siapa? Ini boneka kue jahenya. Boneka jahe berhasil nangkap ini. Tidak. Lanjut ya. Boneka kue jahe sampai di ladang. Dia berteriak kepada para pekerja. Aku boneka kue jahe. Lari, kejarlah aku. Aku lari dari Bu Tani dan Pak Tani. Kalian juga tak akan bisa menangkapku. Para pekerja ladang mengejar boneka kue jahe. Tapi mereka jatuh terjerembab. Ketubuk gitu. Enggak, bukan gitu. Nah, boneka bukan gitu, enggak, boneka bukan. Kue jahe tertawa puas. Boneka kue jahe bertemu Nona Sapi. Ia sedang memetik bunga. Aku boneka kue jahe.
Lari kejarlah aku. Aku lari dari Bu Tani, Pak Tani, dan para pekerja ladang. Kau juga tak akan bisa menangkapku. Nona sapi berlari mengejar boneka kue jahe. Berhenti. Tapi dia tak bisa menangkapnya. Iya, tapi dia gak bisa menangkap boneka kue jahenya. Berhenti. Lalu boneka kue jahe berlari menerobos keluarga beruang. Mereka sedang berpiknik. Aku boneka kue jahe. Lari kejarlah aku. Aku lari dari Bu Tani, Pak Tani, para pekerja ladang, dan Nona Sapi. Kalian juga tak akan bisa menangkapku. Keluarga beruang mengejar boneka kue jahe, tapi mereka tak bisa menangkapnya. Lalu boneka kue jahe melewati anak-anak yang bermain bola. Aku boneka kue jahe, lari kejarlah aku. Aku lari dari Bu Tani, Pak Tani, para pekerja ladang, Nona Sapi, dan keluarga beruang. Kalian juga tak akan bisa menangkapku. Anak-anak berlari mengejar boneka kue jahe. Mereka berlari, berlari, dan terus berlari. Tapi mereka juga tak bisa mengejarnya. Berhenti! Seorang anak menendang bola ke arah boneka kue jahe. Luput! Boneka kue jahe tertawa-tawa. Wah, dia tertawa. Iya, enggak kena. Itu enggak kena ya. Nah, boneka kue jahe tiba di pinggir sungai. Ia mencari cara untuk ke seberang. Dilihatnya Pak Rupa sedang beristirahat di bawah pohon. Aku boneka kue jahe. Lari kejarlah aku. Aku lari dari Bu Tani, Pak Tani, para pekerja ladang, Nona Sapi, keluarga beruang, dan anak-anak. Kau juga tak akan bisa menangkapku. Sudahlah, tak ada perahu di sini. Kau tak segera menyeberang sungai, kau akan tertangkap. Ayo, naiklah ke ekorku. Kau akan kubawa sampai ke seberang. Pak Rubah menawarkan diri. Ya, tapi dia jahat. Nah, dia ini jahat, Mi. Ya dulu ya. Mm-mm. Betul juga ya, pikir boneka kue jahe. Ia segera melompat ke ekor Pak Rubah. Hap! Pak Rubah segera turun ke sungai. Air semakin dalam. Kaki boneka kue jahe menjadi basah. Oh, naiklah ke punggungku agar kau tak basah, ujuk Pak Rubah. Boneka kue jahe naik ke punggung Pak Rubah. Aduh, airnya makin dalam, kakiku basah lagi, keluh boneka kue jahe. Naiklah ke kepalaku agar kau tak basah, kata Pak Rubah. Boneka kue jahe naik ke kepala Pak Rubah. Awas, airnya dalam sekali. Naiklah ke moncongku agar kau tak basah. Boneka kue jahe naik ke moncong Pak Rubah. Dia jahat, Mi. Jahat. Kita lihat ya. Oh iya, secepat kilat Pak Rubah melambungkan boneka kue jahe. Lalu, hap! Mulutnya yang terbuka lebar langsung melahap boneka kue jahe. Kasiannya ya kan? Iya, pelarian boneka. Boneka dia jahat. Iya, pelarian boneka kue jahe berakhir sudah. Dan Pak Rubah kembali ke seberang sungai. Dia melenggang puas sambil mengusap perutnya. Nyam nyam nyam, enak sekali. Sekian dongeng malam ini. Besok kita lanjut di
dongeng para pemusik kota Bremen. Iya. Terima kasih teman-teman. Iya. Selamat malam. Iya.